Dengan kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan daripada hadis Sahih Bukhari. Dia sampai kepada hadis yang ke-26. Sujud di atas tepi kain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, dihormati ahli jawatankuasa, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita meneruskan kuliah kita di sini dengan kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan daripada hadis Sahih Bukhari. Dia sampai kepada hadis yang ke-26. Sujud di atas tepi kain. Anas bin Malik qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayad'u ahaduna tarfat thawbi min shiddatil har fi makani sujud. Ibn Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami telah bersemayang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang daripada kami telah pun meletakkan perca bajunya di tempat sujud, baju kan di tempat sujud, kerana bersangatan panas. Kerana bersangatan panas. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana fleksibelnya waktu kita menunaikan solat. Fleksibel ni bermaksud apabila kita menunaikan sembahyang, tidaklah bermakna kita kerah saja dalam sembahyang, tak boleh nak bergerak. Tetapi apabila kita sembahyang dan berlaku sesuatu, contohnya orang yang berada di kanan kita ni, dia telah pun batal wuduknya, kita boleh bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Ataupun kalau ada kawasan yang kosong di bahagian hadapan, tak kosong, kita bergeraklah ke depan, kerana saf yang depan lebih baik daripada saf yang di belakang. Bergeraklah kita selangkah, dua langkah. Mengikut mazhab kita Syafi'i, tidak boleh lebih dia punya pergerakan itu 3 kali berturut-turut. Kan? Maka kita langkahlah setapak, dan setapak, dan setapak hinggalah ke depan. Biasanya kita ke kiri dan ke kanan. Biasanya gitulah. Kan? Apabila orang mungkin ada terbatal wudu, ada kosong, kita merapatkan saf. Itu biasa kita nampak dan banyak berlaku. Tetapi yang jarang yang saya tengok ialah pergi ke depan. Terutamanya apabila di bahagian tepi sekali. Sebab apabila berlakunya kelompangan bahagian tengah, orang akan tepi, dia akan pergi dululah. Kemudian tinggallah yang bahagian tepi sekali itu, mungkin ada jarak yang tertentu yang sebab dah pergi jarak. Dan kita bila sembahyang di awal tadi, sah depan tu penuh. Bila ada orang pergi batallah sebagainya, maka nampak kosong, kita pun melangkahlah ke depan untuk memenuhi kelompangan di sah hadapan.
Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Dengan syarat kita tidak, pergerakan itu tidak melebihi tiga kali. Termasuklah juga tuan-tuan, apabila kita sembahyang, kawasan tu sempit. Kawasan tu sempit. Tapi kita ada ruang yang sempit itu untuk kita sembahyang, yang bolehlah untuk kita berdiri sedikit, dan kalau nak sujud kena mundur ke belakang sikit. Kan? Kalau itulah keperluannya, maka kita mundurlah sikit ke belakang. Maknanya dalam sembahyang ini tidaklah bererti kita kerah begitu je, tak boleh nak gerak ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak. Kan? Memanglah khusyuk itu menjadi suatu keutamaan. Tetapi khusyuk ni bukanlah bererti kita tidak bergerak tadi. Sekiranya ada keperluan yang tertentu, boleh untuk kita bergerak ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang, mengikut kesesuaian dan keperluan pada ketika itu. Tapi kalau sengaja, tak bolehlah. Kan? Sengaja-sengaja nak bergerak. Apa pasal kau nak semayang ke kau nak bergerak? Kan? Kalau sengaja tak ada keperluan tu, tak boleh. Dan tak boleh tu, apa hukum tak boleh? Makruh ke? Kan? Boleh membatalkan semayang. Kalau pergerakan itu kurang daripada 3 kali berturut-turut, makruh lah. Tak ada sebab dia bergerak, makruh. Tapi kalau berkali berturut-turut, tak ada sebab apa, boleh membawa kepada batal lah dalam semayang. Sebab nak semayang, kita menghadap Tuhan. Jadi itu yang perlu dilihat. Dari sudut adab dalam semayang, ada kalanya kita bergerak. Dalam hadis yang disebutkan ini, apabila Nabi semayang dengan sahabat-sahabat, pada ketika itu musim panas. Apabila musim panas, sahabat tidak dapat ataupun rasa kurang selesa untuk sujud di atas tempat sujud. Pada ketika itu tak adalah kapet macam kita, kan, ataupun tikar, kan. Saya jangkakan mereka punya tu di atas tanah. Kalau ada tikar pun wallahu alam, tapi panaslah dia bila disujud dahi di atas itu. Maka sahabat ini mengambil bucu bajunya. Dipanggil sini tarafat taub. Dia punya hujung kain. Hujung kain ni, ustaz, sahabat-sahabat Nabi dulu pakai kain plekat macam kita ke? Itu saya pun tak tahulah nak jawab macam mana. Pakaian zaman dulu, pakaian sama ada pakai macam kita. Mungkinlah pakai jubahnya. Ataupun jubahnya yang panjang, dia apa nama ni, dia pakai, dia ada selapis, dua lapis ke, tu macam mana tu wallahualam, sesuai dengan keadaan ini pada musim panas. Bila musim panas, dia tak adalah pakai pakaian yang berlapis-lapis sejuk musim panas, sebab syiddatul har, mungkin pakaiannya ringan, dan dia apa nama ni, ujung bajunya tidak diperincikan bajunya macam mana, kan. Cuma mazhab kita Syafi'i, bila kita lihat dari sudut fiqh, kita tidak boleh untuk sujud di atas pakaian yang sekiranya pakaian itu kalau kita bergerak, dia bergerak dengan pergerakan kita. Contohnya kain serban, ekor serban panjang, bila kita sujud, ekor tu kita letak di tempat sujud. Sedangkan bila kita bergerak, ekor serban tu pun bergerak. Maka ketika itu kita tidak boleh untuk, ni mazhab kita Syafi'i lah, tidak boleh meletakkan pakaian kita yang bergerak dengan pergerakan kita. Sebab tu dahi kena tempat sujud. Dalam mazhab kita Syafi'i, tidak boleh ada yang kepiahnya sukuk macam ni. Tak boleh. Kalau dipakai begini,
waktu nak semayang nanti kena angkat sikit kan. Waktu pakai macam ni mungkinlah ada orang yang selesa macam ni, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, tu terpulang. Tapi kalau nak semayang dia kena angkat supaya dia tidak menutup dahi. Jadi macam mana yang disebut tak boleh menutup dahi? Pakaian yang bergerak dengan dengan pergerakan orang dalam semayang. Jadi itu yang tidak di yang ditekankan ataupun yang beri syarat sujud dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi kalaulah tempat itu panas kan, boleh diletakkan apa-apa yang sesuai kan. Tapi zaman kita yang dah ada aircon, dah ada kipas, dah ada tempat sujud, dah ada apa sejadah paling tidak, dia tak telah timbul isu yang besar pada masa kini kan. Tapi kalau tuan-tuan semayang di tempat contohnya di tempat terbuka, kalau di Mekah tu kita nampak jelas lah kan, waktu panas, pukul semayang zuhur, semayang asar, tengok darjah Celsius kan, 38, 42, 45, panas. Macam mana nak sujud di atas tiles yang panas tu kan? Maka boleh dicari apa-apa lapik yang sesuai supaya dahi kita tu tidak apa nama, kita selesa lah. Nah, kalau tak sekarang bila dahi kena tempat sujud tu kita pun tak sempat lama. Gitu keadaan dia. Apapun tuan-tuan, ini adalah flexibility dalam semayang. Maksudnya dalam keadaan semayang kita boleh ambil sapu tangan misalnya kan, dan pokok kita sapu tangan bila nak sujud, kita letak sapu tangan di dahi apa nama di depan untuk kita sujud di atas sapu tangan berkenaan. Dan sapu tangan itu dia bercerai daripada badan kita kan, dan kita boleh sujud di atas sapu tangan berkenaan. Termasuklah juga dalam cerita ini apabila kita ada mempunyai masalah masalah hingus masalahnya ya. Hingus, ada orang hingus yang cair tu kan. Yang cair sampai kemari. Kadang-kadang masuk ke mulut kan, masin pula rasanya kan. Masuk. Jadi kita boleh ambil kita punya ni. Ni. Tangan kita ni kita angkat sikit untuk kita buanglah ataupun lap kita punya hidung kita daripada daripada air hingus yang mungkin keluar daripada hingus kita. Kalau ada sapu tangan tisu tu lagi baiklah. Tapi kalau tak ada, tak sempat kan, kita gunakanlah ini kan untuk kita apa nama ni lap tempat berkenaan. Kalau tak ada juga, dia pakai baju tangan pendek ustaz. Tak ada dia punya benda ni kan, kelaplah dengan tangan kan. Tapi itulah kan, tak cantiklah kan. Tapi kalau itulah yang ada, sebab kalau dia mengalir lagi sampai ke mulut, maka masuk mulut, mungkin boleh membatalkan sembahyang sebab dah kena mulut kan. Maka laplah apa-apa yang sesuai. Kalau perlu lengan baju, lengan bajulah. Dengan syarat kita, bahu kita jangan mengalih daripada kiblat. Bahu tidak boleh beralih daripada kiblat. Kepala boleh mengalih daripada kiblat. Yang kita menghadap kiblat tu bukan kepala. Yang menghadap kiblat tu dada. Dada ni. Kepala tengok kiri kanan tak apa. Tak apa ni maksudnya tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau sembahyang kepala tengok sana tengok sini, hilanglah dia punya nilai khusyuknya kan. Tapi kalau tanya batal ke tak batal, tak batal. Dia takkan seperti Allahu Akbar dia tengok orang. Ada tak pakcik ni? Dia tengok orang. Batal ke tak batal? Tak batal sembahyangnya. Tapi kau sembahyang, kau tengok orang, nilai khusyuk tu hilanglah kan. Tapi nak cerita batal tak batal? Tak batal. Yang dimaksudkan menghadap kiblat tu adalah bahu. Kita punya bahu. Bahu ni maknanya tak bolehlah ke sana ataupun tak bolehlah ke sana sangat. Kalau sikit kan, sikit je ustaz, sikit je ustaz. Adalah kemaafannya sebab kita ni jauh daripada kiblat. Kita pun tak tahu exactly betul tak.
Melainkan kalau kita betul kiblat kat depan kita. Kiblat kat depan. Kan? Ha, kita pula mengiring kanan tak kena. Ha, itu lain cerita. Ha, tapi kalau kita dekat sini, kita tengok kita punya apa nama ni, kita punya phone kita arah kiblat sikit-sikit tu bolehlah dimaafkan. Walaupun sebenarnya tuan-tuan, kalau sikit je kita beralih kat sini kan, dia akan pergi jauh kan. Sikit je daripada ni, katakan sikit je, kalau kat sana memang tak tepat kan. Ha, tapi mana nak mengukurnya kan, susahlah kita kalau tak tepat sangat. Ha, kadang-kadang kita jauh sikit. Ha, ada kelonggaran itu di, bukan menghadap kiblat bagi yang jauh, di menghadap arah kiblat. Ha, beza. Ha, menghadap arah kiblat dengan menghadap kiblat. Kalau depan kita menghadap kiblat. Kalau jauh kita menghadap, kita menghadap arah kiblat. Ha. Jadi dalam hadis ini cerita tentang kita pergerakan dalam sembahyang, kalau ada hingus, kalau ada apa, kita boleh bergerak kan, mengikut keperluan kan, dan meraikan kita dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Banyak kali tak apa, tetapi jangan berturut-turut. Ha, 3 kali tak apa. Tapi kalau tanggik tangan apa semua tu, ha, sudah dianggap banyak. Kenapa diletak 3? Ha, sebab 3 itu menggambarkan sedikit, bolehlah diterima. Kalau lebih, ha, kalau satu perbuatan dianggap sebagai banyak, ha, maka di sini dalam mazhab kita Syafi'i meletakkan 3 itu sebagai suatu ukuran yang lebih objektif, yang lebih jelas, supaya janganlah banyak. Walaupun ada mazhab-mazhab yang lain boleh bergerak-gerak dalam semayang dengan sesuai, adalah kan mazhab lain, tapi kita pegang dalam mazhab Syafi'i dalam perkara ini kan. Sebab dalam bab ibadat, dalam ibadat ni tuan-tuan, kita pegang dengan satu mazhab walaupun susah, walaupun susah. Kalau ikutkan mungkin ada mazhab yang senang kan. Mazhab kita Syafi'i sentuh perempuan, sentuh je batal. Mazhab lain mungkin tidak kan, sentuh perempuan tak batal. Ada pula sentuh perempuan bersyahwat baru batal. Jadi macam mana nak mengukur syahwat tak syahwat? Susah. Jadi perkara itu kita pegang kepada satu-satu mazhab kita Syafi'i, walaupun susah-susahlah, sebab ini adalah ibadat kan, dan kita tidaklah memilih mana-mana yang paling mudah. Kalau begitu tuan-tuan, kita pilih yang paling mudah, kita punya butuh pakai tak batal-batal lah tuan-tuan, daripada subuh sampailah ke isya tak batal. Kenapa? Sebab yang ni taklid kepada mazhab ni, yang ni kepada mazhab ni, sudahnya kau tak batal lah kau punya butuh. Jadi ginilah dia punya, kita berpegang kepada satu khasnya dalam bab ibadat kan, untuk kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Susah pun tak apalah kan, senang alhamdulillah kan. Ini dalam konteks kita bermazhab . Jadi hadis ini walaupun ringkas, tapi mungkin adalah beberapa perbincangan yang saya sebutkan tadi, termasuklah untuk kita sembahyang di atas tanah. Boleh, boleh. Sembahyang di atas dataran, betul suci ke ustaz? Kan? Dataran dataran Merdeka, apa-apa dataran lah yang ada kat Malaysia ni kan, dataran ke Padang ke yang luas, kat sana ke, boleh tak kita sembahyang? Kan? Walaupun sebaiknya kita mencari dalam masjid, tetapi boleh tak kita sembahyang? Boleh kita sembahyang. Kan? Melainkan kalau kita jelas nampak dia punya najisnya. Oh, ni ada. Jelas. Tapi secara umumnya, bumi Allah Ta'ala jadikan suci, sebab ada hujan, kan? Ada debu, kan? Ada yang tanah itu sebagai suatu benda yang menyucikan. So, tidaklah menjadi halangan dan tidaklah mesti ada sejadah. Tak ada sejadah dia tak nak sembahyang. Taklah mesti. Kan? Tapi kalau dia pergi umrah di Masjidil Haram, dia semayang je dekat-dekat tepi kaki 5. Tiba nak semayang kat sini, dia macam teragak-agak. Ish, ini ada tai ayam, tai apa. Kan? Jadi kita, walaupun kita mencari yang terbaik,
dalam menunaikan ibadat sembahyang, tapi atas Islam ini sebagai agama yang mudah, kan, boleh tak sembahyang? Boleh sembahyang. Khasnya tuan-tuan kalau kita sembahyang Jumaat. Dalam konteks kita ni kat Malaysia ni mungkin ada isu sembahyang Jumaat. Bila sesengah tempat, sesengah masjid, sesengah surau yang ramai orang yang kita terpaksa sembahyang di bahagian belakang. Yang bahagian belakang tu macam-macam lah, ikut rezeki lah. Kan? Kalau tempat masjid tu kecil, orang ramai, ikut rezeki. Kadang-kadang sembahyang dekat parking, kan? Parking kereta, parking motor dekat tu. Jadi secara umumnya, tempat-tempat ini atas nama bumi Allah Ta'ala ini dianggap sebagai bersih. Melainkan kalau kita nampak jelas ada najis, ada apa, kita nampak jelas dan kita yakin tempat itu memang bernajis, maka kita tak boleh untuk kesembahyang kat situ. Tapi secara umumnya kalau kita nampak okey, tak ada apa-apa, kita pun tak adalah nampak benda yang meragukan, boleh sembahyang di atas tempat-tempat, di kaki lima, di apa, kan. Kalaulah tempat itu, itulah yang ada. Khasnya dalam konteks kita kat Malaysia ni, sewaktu sembahyang Jumaat di kawasan-kawasan yang crowded ataupun yang ramai orang, yang terpaksa kita sembahyang di tempat-tempat itu. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan mati Allah, kan, saya rasa habis ikut perbincangan tentang hadis ke-26 ini. Kita pergi pula ke hadis yang ke-27, berkaitan dengan makruh berkahak di bahagian kiblat. An Anas bin Malik, an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamah fi qiblah wa hakkaha bi yadihi wa ru'ya minhu karahiyatun aw ru'ya karahiyatu lidzalik. Daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari melihat ludahan kahak di bahagian kiblat, di hadapanlah ni bahagian hadapan. Fahakkaha biyadih, dan Nabi pun membuang dengan tangan kanan, dengan tangan menyental dengan kanannya, Nabi dia buang. Waru, dan dilihat daripada pergerakan dan tindakan Nabi tu macam Nabi tak berapa suka. Nabi macam tak berapa, Nabi marah lah, begitu. Wasyiddatu alaih, dan Nabi marah lah, Nabi nampak macam tak suka lah. Waqala, dan Nabi bersabda, inna ahadakum idha qama yusalli fa innama yunaji rabbah. Kalau kamu semayang, kata Rasulullah, ketika mana dia semayang, dia sedang bermunajat dengan Tuhan. Aw rabbuhu bainahu wa bainal qiblah. Kalau dia semayang, Tuhannya bagaikan berada di antara dia dan di antara kiblat. Fala yabzuqanna fi qiblatih walakin an yasari aw tahta qadami. Janganlah sekali-kali siapa-siapa pun meludah di bahagian hadapan. Tapi kalau nak ludah, ludahlah di bahagian kanan, bahagian kiri ataupun di bawah tapak kaki. Summa akhadha taraf ridaihi. Kemudian Rasulullah mengambil hujung ridaknya. Hujung peca serban dia, ridak yang letak kat sini tu. Fabazaqa fihi, dan Rasulullah meludah di situ. Waradda ba'dahu ala ba'din, dan Rasulullah telah melipatkan antara satu sama lain benda tadi, kan. Wa qala au yaf'alu hakadha, ataupun buat macam ini. Maksudnya saya tadi tunjuk di bahagian apa nama ni, dia punya inilah tempat tangan ni, yang kum, pergelangan tangan. Rasulullah buat daripada dia punya ridaknya, dia ambil, dia ludah dan dia melipatkan, lipat di tangannya. Kalaulah itu yang ada, kalau ada sapu tangan lagi baik, kalau ada tisu tu lagi baik, kan. Kalau tak ada, bolehlah pada pakaian, sama ada pada ridak ataupun pada pergelangan tangan. Tuan-tuan yang mati Allah, dalam hadis ini menyebutkan tentang perihal sahabat-sahabat di awal Islam. Mereka sembahyang, ada yang meludah di hadapan. Kerana pada ketika itu tak adalah
Kapet yang elok macam kita dan tanah. Dan mungkin ada di kalangan mereka yang berhingus ataupun ada yang sesama yang dia membuang sesama di bahagian hadapan. Ialah baru masuk Islam. Tak pandai lagi. Ataupun mungkin Arabi, orang Arab Badawi. Wallahualam, tak dinyatakan. Tapi Nabi nampak perkara itu di kahak itu di bahagian hadapan. Jadi sebab itu dalam kita dah moden suasana ni, saya rasa tak adalah timbul perkara itu. Dan Nabi ada menyebutkan kalau nak ludah bahagian kiri jangan bahagian kanan. Sebab bahagian kanan ada malaikat kan, bahagian kiri pun ada malaikat. Tetapi kalau semua ada malaikat nak ludah macam mana kan? Tapi ambillah belah kiri, supaya belah kiri ni menggambarkan kan hingus tu tak elok. Dia ambil di belah kiri kan, dan janganlah sampai ke orang belah kiri kena pula. Sesuailah dengan keadaan. Tetapi dalam konteks kita pada hari ini, saya rasa tak timbul isu belah kanan belah kiri, kerana kita apa nama ni, takkanlah kita nak meludah atas kapet kan, kita dah ada tangan ni, bolehlah kita guna dengan sapu tangan, dengan pakaian kita untuk kita menyelesaikan masalah tadi. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perbincangan yang boleh kita angkatkan dalam membincangkan hadis ini ialah Nabi menyebutkan, apabila kamu sembahyang, fa innama yunaji rabbah, bagaikan kita sedang bermunajat dengan Tuhan. Ataupun Nabi sebut Tuhannya itu seolah-olah berada di antara dia dengan Kaabah. Kaabah ke depan, di sini seolah-olah Tuhan berada di hadapan itu. Seolah-olah bukanlah Tuhan betul-betul ada ke depan. Maksudnya, bila semayang, semayanglah dalam keadaan yang khusyuk. Dan kalaulah kamu meludah ke depan, berarti kuranglah adabnya. Kan? Kita pun bukan dengan Tuhan ini pun, dengan orang pun. Kita meludah depan orang ni, ini bukan adab yang baik kan. Kalau dah tak ada arah sangatlah, itu kita terpaksalah dengan ni. Tapi kalau dengan orang di luar semayang, kita pun tak buat begitu depan orang kan. Kita pergi ke tempat lain ataupun kita ada sapu tangan apa untuk kita beradab berhadapan dengan orang. Ini dengan Tuhan. Sebab itu Nabi sebut, kalau kamu semayang bagaikan Tuhan berada di hadapan kamu, maka beradablah kamu. Maka untuk itu tuan-tuan, kalau dilihat daripada sudut fiqhnya ini, kita bila semayang, semayanglah dengan pakaian yang sempurna. Semayanglah dengan pakaian yang sempurna. Walaupun dari sudut hukum menutup aurat dalam semayang ni antara pusat dengan lutut, tapi kalau kita pergi semayang, pakailah pakaian yang sempurna. Janganlah ada yang pakai singlet tu nak pergi sembahyang kan, ataupun tak berpakaian, tak berpakaian, tak berbaju. Anak saya dia sembahyang pakai tuala. Oh, sembahyang pakai tuala. Pasal apa sembahyang pakai tuala? Pas sembahyang saya panggil, pasal apa sembahyang pakai tuala ni? Aurat antara pusat dengan lutut. Oh, pandai menjawab kan. Tapi apply tak kena. Memanglah antara pusat dengan lutut. Tapi janganlah semayang. Ini semayang pakai tuala. Macam mana kau ni semayang pakai tuala? Jadi betul lah, dia faham lah. Maknanya menunjukkan dia faham. Cumanya perlu untuk diberikan penjelasan. Memanglah antara pusat dengan lutut. Tetapi bila nak apa dengan Tuhan, kita kena pakaian yang sempurna. Fala yabzuqanna fi qiblati, janganlah kamu membuat ataupun kamu meludah di bahagian kiblat. Walakin ayyasari, dalam konteks kita juga tuan-tuan, bila kita bincangkan hadis ini juga, antara isu yang boleh kita angkatkan ialah bila apa yang berada di hadapan yang mungkin boleh mengganggu perhatian kita. Masjid ini tuan-tuan, bila kita berada dalam masjid, masjid seharusnya menjadi tempat kalau kita masuk kita jadi selesa. Seharusnya begitu, sedap kan, maknanya tenang. Kenapa macam itu ustaz? Kan masjid ni tempat kita bermunajat dengan Tuhan.
Bila kita bermunajat dengan Tuhan, kalau masjid dah riuk rendah, nak munajat macam mana? Kan? Kalau masjid tu pising sangat, sengah-sengah tempat kanak-kanak riuk rendah pising, dia kita nak bermunajat dengan Tuhan, kita nak berhadapan dengan Tuhan, kita hati tenang. Kan? Kita nak mengadu, nak bercakap dengan Tuhan. Kalau dah riuk rendah pising sangat, fokus kita mungkin dah hilang. Kita nak mengadu masalah, kita nak berdoa. Sebab tu masuk masjid kan, dan dia punya environment yang ada dalam masjid seharusnya environment yang tenang. Tenang ni mungkin dari sudut fizikalnya, kalau perlu kapet yang sesuai, kapet yang sesuai kan. Tapi kalau terlalu selesa sangat, jadi tempat tidur lah pula kan. Kan Jumaat ni pakai khusyuk belaka lah kan, sesuai masuk tempat yang sesuai, masuk dengan keadaan aircon yang sesuai, kalau perlu aircon, kalau tak mampu tu tak kisah, kesesuaikan dengan kemampuan, keadaan yang berada di hadapan, yang berada di apa nama ni, hiasan-hiasan depan yang kita rasa sesuai dengan keadaan masjid. Bila masuk kita rasa tenang, itu masjid, environment masjid yang sesuai kan. Jadi kalau orang buat masjid kosong sangat, yelah mungkin dia kekurangan kewangan, tapi yang cantiknya kalau masuk masjid dia menimbulkan tenang, sesuai dengan kemampuan, sesuaikan dengan keadaan kita. Tapi itulah konteks masjid, supaya apa kata Rasulullah, bila kamu semayang kamu bermunajat dengan Tuhan. Ustaz, orang yang kalau dah khusyuk ni semayang ustaz kan, dia tak kisah dah orang kiri kanan, itu memanglah orang dah khusyuk kan. Rata-ratanya orang yang baru nak khusyuk dalam semayang ni kan, semayang ni tuan-tuan, khusyuk tak khusyuk ni, kalau ada tak orang yang bila apa nama dalam semayang, orang sebelah tahiyat akhir, tahiyat awal, tengok tangan macam ni, ada tak orang perhati tangan, tengok tangan macam ni, macam tu kan. Ada orang angkat macam ni, ada orang angkat macam ni kan. Dia syaitan ni tuan-tuan, dia memang apa sahaja yang boleh melintas dia akan melintas kan. Kita ni khusyuk, tapi sebenarnya kita baru nak belajar khusyuk kan, baru nak khusyuk. Jadi apa-apa yang boleh menjadi sebab kepada melintas orang dengan fikiran yang bukan-bukan tu, kalau boleh ditiadakan. Sebab itu walaupun ada orang tangan begini kan, ada orang tangan begini kan, jadi saya prefer lah kalau begini, supaya satu, kalau bergerak-gerak ni mata orang dia akan menengok, tengok tengah semayang, tengok kenapa orang tu macam ni, orang ni dia punya bulatnya sikit, sudah kan, mulalah merawai-wai ke mana-mana kan. Benda ni kita kata dalam semayang mengurangkan apa-apa yang boleh menarik perhatian kepada orang lain, walaupun orang sebut ini boleh ustaz kan, macam ni tahrik, sebab dia kena bergerak-gerak. Wallahu alam, itu ada perbincangan dalam fiqh lah, saya taklah nak pergi ke situ, tapi nak ceritanya kan, mengurangkan perkara-perkara yang boleh menarik perhatian dalam semayang, sebab kita berhadapan dengan Tuhan dan syaitan akan serang kita dengan pelbagai serangan kan, supaya akhirnya kita mungkin lupa ataupun mungkin tak ingat, ataupun ingat-ingat waktu bila? Ingat pada waktu takbir, last sekali ingat pada waktu salam. Bila tahiyat awal, bila pun dah lupa dah, macam mana boleh tahiyat akhir dah ni, tiba-tiba dah ingat dah salam. Berlaku dah tuan-tuan kan, kalau pada saya berlaku pada saya, tuan-tuan saya tak tahulah kan, tapi berlaku pada saya, semayang dah tengok dah tahiyat akhir dah, bila pula aku semayang tadi. Ini satu perkara lah kan, yang mengganggu kekhusyukan dalam semayang. Seterusnya tuan-tuan dan mati Allah, kita bincang pula hadis yang ke-28, sunat menganan. An Aisyah qalat kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna ma istata'a fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa ta'annulihi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi suka menganan dalam banyak keadaan, khasnya pada perkara-perkara yang dia mampu buat. Kalau mampu dengan tangan kanan, dengan tangan kanan. Kalau tak mampu, bawa tangan kiri. Fi sya'nihi kullihi, dalam semua-semua keadaan.
Pada semua urusan dia, Nabi suka menganan. Ha, kalau dengan tangan kanan saja cukup, tapi kalau tak ada cukup, barulah dengan tangan kiri. Eh, kalau tegas dengan kanan, dengan kanan. Tak ada nak ambil dua-dua tak. Sebab mampu dengan tangan kanan. Nabi tak akan buat dengan tangan kiri. Ha, pada semua keadaan. Fi tuhurihi, pada bersucinya. Ha, bersuci. Sebab itu sunat kita mula dengan tangan kanan, dengan kumur dan sebagainya, kan? Kumur ni satulah, kan? Hidung apa semua dengan dengan kanan, ha, barulah dengan dengan kiri. Fi tuhurihi wa tarajulih, dan menyikat rambut. Sikat rambut kanan dulu, belah kanan dulu, kemudian baru belah kiri. Ha, wa ta'annulih, dan pakai kasut. Ha, kanan dulu baru kiri. Jadi bukanlah terhad pada tiga perkara ni, tetapi dalam perkara-perkara yang lain dalam kehidupan, kanan diutamakan berbanding dengan tangan, berbanding dengan belah kiri, kan? Ha, janganlah tangan kiri ni menyesal kenapalah aku jadi tangan kiri, kan? Sebab nak jadi tangan kanan, kena ada tangan kiri, kan? Nak jadi tangan kanan, kalau satu tangan je, tak adalah kanan dan kiri, kan? Ha, jadi tangan kiri, janganlah kau menyesal tangan kiri. Nanti kita tanya, pasal apa Tuhan jadi tangan kiri? Nah, nak jadi tangan kanan mesti ada tangan kiri. Macam mana tak ada nak, tak ada nak apa nama ni, nak tangan kanan kalau tak ada tangan kiri? Jadi janganlah fikir yang bukan-bukan yang seperti itu. Allah Ta'ala, Nabi sebut mulakan dengan kanan, apa-apa keadaan, makan, minum, perjalanan, pergerakan, supaya kita mulakan dengan dengan tangan kanan. Dan kalaulah simpang untuk sat kanan ke kiri, kalau perlu kiri, kiri lah, janganlah ke kanan pula, dah jalan ke kanan, kan? Tu hadis ni, yalah, memanglah, tengoklah sesuaian hadisnya. Bersucinya maksudnya, kalau mandi, mandi di bahagian kanan. Mandi, naik mandi, kan? Kita pun pakai shower belah kanan dulu, kan? Kalau cebok belah kanan dulu, kan? Mandi, berwuduk semua dengan kanan, menyikat rambut, kan? Berkasut, pendek kata semua keadaan lah untuk berada di di belah kanan, ha? Kerana sempena-sempena yang baik, ha? Ha, ditulis kat sini, memakai pakaian, masuk tangan kanan, makan, minum, bercelak, motong kuku. Ustaz, kalau orang tu, ha, dia mengidal macam mana Ustaz? Dia kidal. Dia kidal. Dia bukan orang kanan. Itu nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Sebab dia, tangan kanan tu dia tak boleh. Dia kekok. Dia kidal. Jadi, kan, Tuhan dah berikan macam tu. Kalau boleh apa-apa dengan kanan, kananlah. Tapi kalau tak boleh disebabkan dia kidal, tak apalah, nak buat macam mana. Sebab Tuhan dah jadikan dia begitu, kan? Dan dia terimalah, lagipun bukanlah sampai wajib, kan? Bukanlah sampai wajib, ni adab. Supaya akhirnya nanti, di akhirat nanti, ketika mana kita menerima suratan amalan, kita terima dengan tangan kanan. Sebab apa yang dilakukan oleh Rasulullah kanan ini, pada perkara-perkara yang baik. Kalau perkara-perkara yang tak baik, kan, macam beristinja, bersuci, maknanya kita nak membuang najis, itu dengan tangan, itu dengan tangan kiri. Okey, seterusnya ke hadis yang ke-29. Hadis sunat bagi orang yang balik daripada perjalanan masuk masjid dahulu. An Ka'ab bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fi. Nabi apabila balik daripada musafir, Nabi mula tak pergi masuk rumah dulu. Nabi duduk di masjid dahulu. Nabi sembahyang. Kemudian barulah Nabi masuk ke rumah, mana-mana rumah isterinya lah. Yang di yang mereka bergilir pada hari berkenaan. Nabi idza qadima min safarin, apabila balik daripada musafir, Nabi tidak terus masuk rumah. Dan Nabi sembahyang kat situ, duduk kat situ. Kita ni, tak tahulah, saya lah tuan-tuan, tak ponohlah pergi masuk balik daripada luar negara, pergi masjid dulu oleh rumah. Ataupun balik daripada jalan mana-mana, kalau tak luar negara pun dalam negara, balik pergi masjid dulu, tak ada, kan? Mungkinlah Nabi
menunjukkan suatu adabnya dengan isterinya, dengan isteri-isterinya lah, supaya mereka bersedia menerima, oh dah balik dah, dah balik. Tidaklah dalam keadaan rumah yang tak bersedia, keadaan yang kotor dan sebagainya, supaya itu, mungkin itu dia punya antara hikmahnya lah, kan, apabila Nabi tidak terus masuk masjid, tidak terus balik ke rumah, apatah lagi rumah Rasulullah sebelah dengan masjid. Baginda rumah dia sebelah aja. Rumah kita jauh, kan? Tapi bukanlah dengan sebab jauh itu langsung kita tak beramal, tidak, kan? Maknanya boleh diamalkan dan dia menjadi suatu sunnah Nabi, dan perkara disunatkan untuk sembahyang sebelum sampai, sebelum masuk dalam rumah. Seterusnya, tuan-tuan yang mati Allah, hadis yang ke-30. Malaikat berdoa untuk orang yang berada di tempat sembahyangnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal malaika tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqul Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sesungguhnya malaikat berselawat, maksud berselawat ialah mendoakan rahmat, mendoakan keampunan kepada siapa-siapa di kalangan kamu selagi mana dia berada di tempat sembahyangnya, yang dia sembahyang tadi. Dia sembahyang kat situ. Bila selagi mana dia berada di situ, malaikat akan mendoakan. Disebut sini berselawat. Malaikat berselawat. Apa mereka? Apakah maksud malaikat berselawat? Malaikat mendoakan rahmat kepada orang tadi. Apa yang mereka doa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya dan rahmatkanlahnya. Selagi mana kita lepas sembahyang duduk di tempat sembahyang, dan kita tak bergerak daripada tempat itu. Tak bergerak macam mana ustaz? Ini saya wallahu alam. Kalau dia dekat depan, dia pergi belakang, itu masih lagi diangkat tempat sembahyangnya ke? Ataupun macam mana? Wallahu alam. Tetapi dan apa yang dimaksudkan dekat sini adalah tempat semayang, yang dia semayang di situ. Nabi tak sebut di masjid, Nabi sebut di tempat semayang. Maknanya di kawasan itulah yang dia semayang ni. Kalau dia pindah ke belakang ustaz, wallahualam, barangkali tak masuk dalam apa konteks hadis ini. Sebab apa yang disebutkan hadis ni, selagi mana dia berada di tempat semayang, dia duduk kat situ lah, tak adalah. Melainkan kalau dia ambil Quran, di tempat situ balik, ataupun apa-apa keperluan yang duduk tempat situ balik. Jadi kalau dia pergi duduk kat belakang, duduk hujung sana, kan, dah hilanglah daripada tempat yang dia semayang tadi, maka hilanglah malaikat yang mendoakan untuk dia. Sebab itu kalau kita nak mengambil fadilat daripada hadis ini, lepas semayang duduklah di tempat semayang dan tidaklah pergi ke tempat-tempat lain, merawang tempat lain. Kalau nak bergerak, bergeraklah sedikit di kawasan yang berdekatan atas keperluan kaki kita, lenguh ke apa ke. Tapi kalau dah jauh, ikutlah. Ada orang yang bertafsirkan mungkin jauh tu terpulang, tapi janganlah terlalu jauh, supaya kita mengambil daripada hadis ini, supaya tidaklah terlalu jauh apabila kita menaikkan sembahyang dan bergerak jauh. Bila bergerak jauh, habislah malaikat tidak lagi mendoakan untuk kita. Azanakah? Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan lepas sembahyang ini, dia telah pun menimbulkan pelbagai pandangan dan isu dalam masyarakat kita lah di Malaysia ini. Ada orang yang menganggap perkara ini dianggap sebagai bid'ah. Ada yang wallah alam, panjanglah dia punya perbahasan itu. Saya tidaklah berhasrat untuk membangkitkan perkara-perkara itu. Tetapi kita cubalah bila lepas sembahyang, carilah masa, kan, untuk kita duduk. Lagi lama lagi bagus. Lagi lama lagi bagus. Sebab kita mendapat doa daripada malaikat yang mendoakan untuk kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi kalau kita bangun awal, pergi ke tempat lain, habislah dia punya tempat semayang tadi.
kan. Jadi kalau orang ada mengadakan doa beramai-ramai, zikir beramai-ramai kan, dan juga bacaan yang tertentu beramai-ramai itu, kenapa tidak duduklah supaya kita mengambil fadilat-fadilat, dan doa-doa yang dibacakan itu adalah doa yang ada hadisnya, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada timbul pertikaian nak kuat ke tak kuat. Ini timbullah isu dalam perkara ini. Apapun masing-masing berlapang dadalah dalam perkara ini, dan tidaklah menimbulkan sesuatu yang tidak selesa dalam kalangan masyarakat, kerana ada dia punya pegangan dan sandaran masing-masing dalam perkara ini Jadi bila kita baca faham tentang hadis ini, kita faham bahawa perlunya untuk berada di tempat ataupun di tikar semayang, istilah orang Melayu di tikar semayang, di tikar semayang masing-masing duduk, lagi lama lagi bagus, kerana kita mendapat doa daripada malaikat, dan tentulah doa daripada malaikat ini kan lebih baiklah daripada doa kita yang banyak dosa kan. Malaikat mendoakan untuk kita, dan juga doa, apabila doa berada di belakang, maksudnya orang yang mendoa dalam keadaan dia, kita tak tahu dia mendoakan untuk kita secara spesifik. Itu antara doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima Allah, beberapa hadis yang kita baca pada malam ini daripada 26 sampai ke 30 sebagai ingatan dan juga panduan untuk kita bersama. Dan perkara-perkara yang saya bicarakan tadi bukanlah kita ni tak tahu, tetapi atas ingat mengati antara satu sama lain untuk kita menggambarkan bahawa Islam satu agama yang luas kan, dan panduan-panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk kita menjadi orang ahli ibadat yang faham tentang urusan agama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa sallallahu 'ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.